jangan-jangan dia hamil. Banget itu ya. Banget itu. Jadi nanti anaknya Surti abis lahir brojol gitu kan langsung main seluncuran cuy gitu. Wow. Kita sekarang openingnya di jalan ini. Kan kita mau main peta umpet. Wah, siapa yang suka main peta umpet ini guys? Oke, kalau gitu. Siapa yang jaga nih? Kamu. Batu gunting kertas duluan. Gak mau kamu. Sekali doang. Batu gunting kertas. Oh, kalah. Aku yang jaga. Yaudah deh, Tompel jaga di sebelah sini ya. Oke. Nenek. Tompel hitung sampai 3000 ya. 2, 3. Aduh. 7. Aduh, kenapa ini berat? Aduh, padahal semalam belum kayak gini. Aduh, sakit ini perut Surti. Aduh, tolong. Nah, aku ngumpet sini aja nih. 8. Ada yang nepok bokong ya? 9. 10. Ini tempatnya angker nih, tolong pindah aja deh. Aduh, ini Surti udah nggak kuat ini, aduh. Tuh, Surti kenapa ya? Kok aneh banget sih kayak gitu. Malahan, jangan-jangan dia hamil. Tapi, kok bisa ya dia hamil? Kok kasih tahu Tompel, ah? Angker banget tempatnya. Tompel jaga di sini aja deh. 10. Lah, kamu kok nggak sembunyi sih, Neka? Surti, kayak lagi hamil gitu, Pel. Hah? Hamil? Menting. Kayak orang hamil kembar. Berarti penduduk baru nih lah kak. Mending kita beli kado aja yuk buat Surti. Ayo kak itu. Ayo gugu lika. Nah sekarang waktunya kita coba okay. Di mana ya kira-kira? Di mana ini? Tompel taruhnya lupa, guys. Celengan Tompel. Tapi ini momen yang ditunggu-tunggu ini buka celengan ini. Karena punya nggak, guys, celengan di rumah. Ini tuh Tompel udah nabung dari 2 tahun kemarin, guys. Pasti isinya tuh banyak banget. Lah, ini malah ada openg-openg doang ini sebelah sini nih. Wow, celengannya ternyata ada di sini. Wah, pasti ini celengannya isinya banyak nih. Coba deh aku lihat. Sekarang waktunya kita ke. Lah, ini dia ini. Ketemu. Kok receh-receh? Batalah, ternyata baru sedikit. Tompel harus ngomong ke Leka ini. Leka, celengan Tompel ternyata masih sedikit. Ah, gimana nih Leka? Isinya ternyata cuma dikit nih. Iya, Pel, tapi nggak apa-apa deh, Pel. Coba ya. Tuh, Tompel cuma loh, punya 2000-an nih. Pel, masih mending kamu. Aku cuma punya 4. Ini ada berapa nih? 1, 2, 5. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2, 10. Berarti cukup nggak ya buat beli kado? Cukup kok, cukup. Yaudah ya, kita ke ini toko mainan yuk. Let's go! Tompel hujan. Iya juga ya, turun bentar kak. Udah, mendingan Tompel aja yang ke toko mainan, mereka di sini aja ya. Oke. Oh, masih belum ketemu nih hadiah yang cocok buat anaknya Surti. Apa ini aja nih? Seluncuran. Jadi nanti anaknya Surti abis lahir brojol gitu kan langsung main seluncuran cuy gitu. Ini bagus juga nih guys. Biasanya kalau bayi-bayi kan dinaikin ke sini kayak Lexi itu punya mobil-mobilan sendiri. Oh my god. Truk pertama sih guys. Gede banget ini. Keren ini. Tompel pengen beli ini. Tompel napung lagi aja deh kalau gitu. Nah, sekarang fokus cari hadiah buat Surti.
akhirnya dapat. Tompel dapat nih. Tapi sayangnya cuma bisa beli ini doang. Ya udah, apa-apa, ini aja udah cukup loh, Bel. Beneran? Iya. Yaudah deh kalau kita bungkus, Leka. Yaudah ya, aku ini, cari bahan-bahan. Ini mau dibuka enggak apa gini doang? Iya. Ini mau dibuka apa cuma gini doang, Leka? Diginin aja. Oke, jadi enggak usah dibuka ya. Iya. Anaknya cewek atau cowok sih? Bisa cowok, bisa cewek. Tapi laki. Selotipnya yang mana, Leka? Banyak banget ini, Tompel enggak tahu. Oh, yang ini. Oke, oke. Diguntingin kecil-kecil ya. Okay. Guys, kalau kalian mau pakai gunting itu harus pendampingan orang tua ya. Ini ambil lagi nih. Biar rapi. Ini ambil lagi nih. Ini kira-kira Surti suka apa enggak ya, Leka? Gak tahu nih, Pel. Kita kadoin spesial buat anaknya Surti. Kira-kira dia bisa hamil gimana itu? Gak tahu, mungkin mau zigzag, Leka. Udah? Ini, guys. Wow. Wow. Nih guys, bagus kan? Oke, kalau gitu, ayo kita kasihin Surti. Okay. Let's go, kita ke tempat Surti, guys. Go, go, go. Aduh. Surti! 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 Aduh. Kamu kenapa? Leka. Kok teriak-teriak sampai luar terbang? Ini udah nggak kuat, Pak. Bisa, aku banyak ada buat kamu nih. Apa ini? Iya, apa ini buat... Aduh, nggak bisa, nggak sampai ini. Selamat ya Surti ya. Dia bakal jadi ibu rumah tangga, Leka. Ini butuh dokter, Bang. Waduh, Leka, Surti butuh dokter. Tapi Tompel aja nih cari dokter sana-sana. Ya udah, Leka nenangin Surti di sini. Tenangin. Iya, sabar. Dokter siapa lagi nih? Masa Tompel harus panggil dokter yang kemarin periksa itu? Serem banget itu dokter yang kemarin itu. Tompel gak mau lagi panggil dokter kayak gitu. Itu bukan dokter namanya. Tompel gak punya kenalan dokter ini. Gimana ya ini ya? Tompel gak mau ambil. Astaga! Astaga! Ini kan dokter yang kemarin. Iya benar. Kamu baru cari tenaga medis kan? Enggak, bukan. Bukan dari itu. Tompel ini, Tompel nggak mau sama dokter ini. Dokter sakit. Bukan Tompel. Lo gimana sih? Yang itu yang di dalam itu lihat deh kondisinya. Itu lo Surti yang sakit bukan Tompel. Surti, gimana sih Pel? Dokter, saya pakai jasa dokter satu ini. Ini. Pel, she's big. Yes, it's true. Let's go. Denyut jantungnya 6 pel. Ini harus dikeluarin. Suntikan dulu sih, ini kayak badannya udah mulai panas. Ini udah mulai panas nih. Kita tahan Surti, Leka. Pegang tangannya. Masa kita cuma nonton? Masa kita cuma nonton?
itu tadi? Wah, lega ini Surti ya. Kurus lagi nih. Leka, lihat perutnya itu. Kempes. Iya, kempes. Kok bisa hilang, Pak? Leka, tompel ke sini. Surti udah kurus lagi nih, perutnya kempes. Surti, kok kamu bisa jadi kempes sih? Kayaknya gara-gara Surti kebanyakan makan ini, Kak. Lah, bukan hamil. Bukan. Ngapain aku ngasih kado? Lah, Leka bilangnya hamil. Makasih ya udah dikasih kado. Surti suka nih. Nah, terus dokter ngapain sama sini? Kan dokter juga gak manggil dokter kamu. Maaf ya, bikin ribut. Udah, kita closing aja kalau gitu yuk. Ya, oke, guys. Sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan